Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Aizov, dimanapun kalian berada, mengharapkan semua selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Dan tentunya kita harus selalu happy terus ya, dengan apapun keadaan kita. Nah, dengan ini semua balik lagi bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa, di sini Mimin akan membahas seputar artis idola kita yang selalu membuat kita bengek lah ya pokoknya. Hehehe. Siapa lagi kalau bukan membahas tentang Nembel Cantik High Commander Falcon dan Babang Tampan Rangga Zof. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini untuk segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya terlebih gunanya agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu diupdate pada channel Mimin. Dan juga tontonnya sampai habis ya guys, agar tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Nembule Cantik Haiko van der Vecken, atau yang bernama asli Haiko Denista van der Vecken, merupakan pemeran model dan penyanyi kebangsaan Indonesia. Artis cantik kelahiran 18 Februari 2022 ini, yaitu keturunan Belgia, sempat juga yang memainkan film Kain Kafan pada tahun 2018 di layar lebar. Dan ada pula Babang Tampan Rangga Azov, atau yang bernama asli Rangga Prawitra Azov, merupakan pemeran dan model kebangsaan Indonesia, kelahiran 16 Mei 1989. Rangga Azov ini merupakan kebangsaan Indonesia asli ya. Dan dua bucin kita ini selalu menampilkan puan kebahagiaan yang membuat kita bengek lah ya pokoknya. Tentunya kita sangat bahagia, dibuat sangat-sangat bahagia sekali oleh kedua bucin kita ini, Nembule Cantik Haiko van der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov. Kita juga sempat melihat ini mana video-video kebucinan yang yang selalu ditampilkan oleh Nembule Cantik Haiko van der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov. Mereka ini selalu menampilkan kebucinan yang di belakang layar, bukan hanya di sinetron saja, tapi di belakang layar juga mereka ini selalu menampilkan kuan-kuan yang sangat lah ya pokoknya. Tentunya juga bila kita selalu menyaksikan kuan dan komunitasan dari Nembule Cantik Haiko van der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov, tentunya kita dibuat sangat baper ya, sangat-sangat bengek lah ya pokoknya. Apalagi di sini aktor dan aktris ini, mereka ini sempat juga memenangkan nominasi yang bergengsi di tahun 2021. Bukan hanya di 2021 juga ya, mereka ini sempat juga memenangkan aktor dan aktris di 2020. Lantas 2022 ini mereka ini harus memenangkan lagi ya. Tetapi di sini dukungnya dan penggemarnya, seluruh fans harus kompak, lebih semangat lagi buat dukung Nembule Cantik Haiko van der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov tentunya. Karena di sini tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari para fansnya, tentunya mereka ini tidak akan bisa ya meraih itu semua. Buat itu kita harus lebih kompak lagi, lebih semangat lagi buat dukung kesayangan kita Nembule Cantik Haiko van der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov ini, agar mereka ini selalu bisa menampilkan kebersamaan dan kesesuaiannya tentunya, agar mereka ini bisa selalu bersama dan selalu satu paket terus. Tentunya itu dari pendukungnya ya, jika pendukungnya kompak, jika pendukungnya lebih semangat lagi, mereka ini banyak sekali harapan besar, karena mereka ini memiliki pendukung yang kompak dan sangat semangatnya buat dukung kedua bucin kita. Lantas kita harus lebih semangat lagi agar mereka ini bisa selalu bersama-sama terus dan bisa selalu satu paket terus tentunya. Nah oke, next guys, terima kasih bagi kalian stay terus di channel Mimin dan juga tontonnya sampai habis. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberikan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dari Mimin, ya kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.